Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wassalam wa Menyukai bahasan kita Mahkota pengantin dan kita masuk ke pertanyaan Yang akan dipaparkan oleh penulis Di halaman 135 Bolehkah wanita Mewarnai rambutnya untuk mempercantik diri Di hadapan suami Masalah rambut teman-teman sekalian adalah mahkota tubuh seseorang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bagi laki-laki dan perempuan untuk merawat rambutnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih lahu Siapa yang Allah karuniakan rambut maka semestinya dia merawatnya, menjaganya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang sangat indah. Beliau kadang-kadang membiarkannya sampai lumah atau jumah sampai ujung kuping atau sampai di pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan rambut ini bagian daripada hal yang bisa mendapatkan pahala darinya, seperti misalnya tadi kalau merawatnya dengan niat ini adalah titipan dari Allah untuk mempercantik diri, mempergagah gigi diri, itu semua boleh. Kemudian juga bisa menjadi ibadah bahkan bagian daripada rukun iman, rukun Islam kita yang kelima, haji dan umrah. Dan salah satu dari rukun haji dan umroh adalah tahallul, cukur rambut, ya gitu kan? Berarti bisa menjadi bagian daripada ibadah ya, dan dianjurkan seseorang untuk menggundulnya atau merapikannya pada saat dia haji dan umroh. Ya. Bagaimana dengan menggunakan bahan-bahan untuk merawat rambut itu? Jadi yang sebenarnya jadi bahasan itu merawatnya bagian daripada ibadah. Bagaimana cara merawatnya? Apakah terbuka begitu saja maka jawabannya tentu ada batasan. Selama bahan-bahan yang digunakan, sampo, minyak rambut, ya, pelembut, conditioner atau apa saja, termasuk dalamnya pewarna. Selama bahan-bahannya halal boleh. Dan khusus masalah mewarna ini diambil daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua. Yang pertama pada saat pembebasan kota Mekah, Abi Kuhafa radhiyallahu ayahnya Abu Bakar Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi-Kuha'fa. Ayah Abu Bakar masih dalam keadaan kafir sampai pembahasan kota Mekah. Saking tuanya, ya, karena dia sudah sampai punya cucu, dan satu-satunya kata para ulama, sahabat eh, sahabat yang empat generasi semua sahabat, ayahnya Abu Bakar, Abu Bakarnya, anak Abu Bakar, cucunya, ya atau eh, cucunya Abu Bakar. Ini semua berhasil hidup semasa dengan Nabi SAW. Abi-Kuha'fa ini, waktu pembahasan kota Mekah, sudah sangat tua dikatakan pada saat itu sampai alisnya itu saking tuahnya berwarna putih dan sudah menutupi sebagian matanya rambutnya panjang dan berwarna putih dan saking tuanya sudah sangat lemah tubuhnya maka Abu Bakar menggendongnya di jalan Mekah dari jalan Mekah kemudian di bawah di hadapan Nabi SAW lalu Nabi SAW mengatakan kenapa kau repot-repot membawanya musia kami yang mendatanginya kata Abu Bakar tidak ya Rasulullah dia lebih layak untuk mendatangi anda dia datang untuk masuk Islam. Lalu Abu syahadat. Setelah syahadat kata Nabi SAW. Bawalah dia kepada istri-istrinya. Karena dia poligami. Bawalah dia kepada istri-istrinya. Ayahnya Abu Bakar. Agar mewarnahi rambutnya. Dan jenggotnya. Disuruh warnahi oleh Nabi SAW. Karena warna putih semuanya. Disuruh warnahi. Tinggal warna yang boleh. Di riwayat yang kedua. Riwayat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar masih muda. Umurnya masih di atas 30-an, pas 30-an itu sudah banyak jenggot putihnya. Maka uh, Nabi SAW waktu lihat Nabi mengatakan warna Warnahilah. Warna hila Hanya saja kalimat warna hi ini harus masih harus dihubungkan dengan dalil yang lain. Ada dalil yang lain berbunyi warna hila asal kalian menjauhi warna hitam. Nah, jadi asal warna hitam tidak maka yang lain bisa. Biasanya ulama mengatakan lebih cenderung menggunakan warna coklat, coklat tua ya. Mungkin ini yang juga menjauhi syuhrah. Karena ada orang masuk syuhrah misalnya rambutnya dicet ungu, biru kan. Itu atau orange ya. Nah, ini syuhrah nggak boleh juga dia lakukan ini. Kalau syuhrah bukan cuma di pakaian, penampilan secara umum tidak boleh. Artinya membuat orang menilai kita negatif gitu ya. Tapi kalau selain daripada ini maka dibolehkan dan ini dasar daripada masalah bolehnya mewarnai rambut. Terlebih lagi bagi perempuan yang memang keindahan dia lebih terlihat lagi di rambutnya kalau dia memperindah untuk suaminya. Masuk dalam masalah ini bukan cuma mewarnai, meluruskan rambut, mengkeritingkan rambut, boleh. Merapikan. Jadi ada orang rambutnya sudah lurus tapi dia mau keritingkan. Ada orang keriting mau lurus Ini alamnya ibu-ibu lah ya. Itu boleh semua, tidak ada masalah Karena dia tidak merubah ciptaan Allah sebenarnya Dia hanya memperindah Sama dengan orang kalau giginya nggak rata Lalu pakai behel misalnya, itu boleh Karena dia merapikan, yang tidak boleh itu mengubah Mengubah ciptaan Allah gitu. Nggak boleh sama sekali dia mengubah secara total ya. Seperti misalnya mukanya sudah seperti ini diubah gitu. Misal dia tambah mata satu ya. Jadi tiga, mungkin Mungkin satu waktu ada waktu orang begitu menganggap perlu tambah mata satu. Allah alam kita nggak kena aneh-aneh ini. Saya subhanallah tuh sempat ngontrol mata saya di Johor di Malaysia. Pas masuk ke klinik, gitu, lagi nunggu antrian ada majalah, majalah se Malaysia. Di dalam itu ditulis ada model baru, model terbaru, model terbaru tuh luar biasa. Saya nggak tahu ini kok bisa dianggap model terbaru gitu. Ya. Yang matanya sengaja ditarik. Gitu alisnya ditarik segala macam telinganya dipasang anting-anting sekian banyak laki-laki dan perempuan ya, kan. kemudian bibirnya sengaja dibesarin dikasih beban ya sampai jatuh gitu kan dan segala macam ini saya nggak tahu ini model dari mana ini. tapi dianggap model gitu mukanya jadi berubah ya manusia jadi berubah Allah alam jadi apa gitu ya. tapi seperti itulah mungkin nah ini nggak boleh mengubah ciptaan Allah seperti ini yang dimaksud tidak boleh tapi kalau hanya sekedar merapikan ya menata itu adalah hal-hal yang masih dibolehkan secara hal yang wajar. Maksud dalamnya masalah ini. Penulis mengatakan, bolehkah wanita mewarnai rambutnya untuk mempercantik diri di hadapan suami? Jawabannya, tidak ada salahnya dalam hal itu. Bahkan itu dianjurkan. Asalkan menjauhi warna hitam. Berdasarkan sabda Nabi SAW, di dalam hadis Bukhari Muslim, Iyakum waddukhula ala nisa, faqala rajulun minal ansari ya Rasulullah. Afara'ital Hati maut. Hati-hati kalian dari menemui wanita, maksudnya bukan mahram, terbuka auratnya. Seorang laki-laki Ansar bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang ipar? Pendapat Anda masalah ipar bagaimana?" Beliau mengatakan, "Ipar adalah kematian." Kata beliau yang dimaksud dengan hadis ini adalah kerabat suami selain ayah dan sanak dan anak-anaknya. Karena mereka ayah dan anak-anak adalah mahram istri, mereka boleh berdua dan tidak dijuluki dengan istilah kematian, tetapi yang dimaksud hanyalah saudara laki-laki, anak saudara laki-laki, paman anak paman, anak laki-laki saudara perempuan, dan selain mereka yang dihalalkan bagi wanita menikah dengannya, seandainya tidak bersuami. Biasanya, kerabat suami dianggap remeh, lalu saudara laki-laki berduaan dengan istri saudaranya. Ia diserupakan dengan kematian karena ia lebih pantas untuk dilarang daripada laki-laki asing. Dan ini disebutkan dalam Fathul Bari. Hadis masalah atau pertanyaan tadi masalah mewarnai rambut sudah kita selesaikan karena memang beliau tidak datangkan dalil yang beliau cuma mengatakan bolehkah maka beliau mengatakan boleh dan dianjurkan. Lalu beliau kembali di paragraf setelahnya menjelaskan hukum yang lain. Tentang bolehkah wanita berkumpul berduaan saja dengan iparnya sebagaimana boleh dia berdua dengan e, apa mertuanya ya atau anak pasangannya maka jawabannya tidak boleh kalau ipar kalau ipar tidak dibolehkan tapi kalau mertua ya anak pasangan mungkin kita nikah sama janda atau duda ya yang lawan jenis anaknya maka ini semua dibolehkan ya tapi kalau ipar sama sekali tidak boleh ini hukum syari tersendiri jadi, tidak ada hubungannya dengan tadi. Masalah mewarnai rambut itu sudah selesai, dan Nabi SAW menggambarkan ipar dengan kematian, dan ini sekaligus meluruskan banyak kesalahan yang kita fahami di Indonesia. Ya, jadi, kadang-kadang karena ada ipar, kakak ipar dianggap tidak masalah lah. Dia lagi pergi kantor, dibiarin adiknya, antarin istrinya, atau kakaknya, antarin. Ya, ini kata Nabi SAW, kematian. Waktu ya, Nabi bilang, "Jangan masuk, menemui wanita-wanita." Yang bukan mahram kata para sahabat Rasulullah ipar bagaimana adik saya kakak saya kata nabi saw justru itu kematian. Kenapa dikatakan kematian? Karena kalau pasangan kita selingkuh dengan saudara kita itu berat sekali, berat sekali dibandingkan dengan selingkuh dengan orang lain. Ya. Apalagi kalau sampai hamil, karena anak misal seseorang punya istri lalu istrinya selingkuh dengan saudara si suami tadi, laki lah, kakaknya misalnya atau adiknya. Kemudian hamil, maka anak yang dikandung juga dari sperma kakaknya si suami. Ini parah sekali, menyakitkan dibandingkan dengan orang lain. Orang lain mungkin dia cerai selesai, kalau ini enggak, walaupun bercerai ada bekas kakaknya selalu dilihat sama dia. Ini pernah terjadi kepada salah satu orang yang saya kenal dulu, Subhanallah, begitu istrinya selingkuh dengan uh, kakaknya dia, badannya yang tadinya kekar, segar menjadi kurus. sekali dia pikirkan masalah itu. Teman saya dulu di kampus gitu, waktu kami masih SMA, saya sudah tingkat satu kuliah dia masih kelas tiga SMA, tapi dia sudah berumah tangga dari Pakistan, masya Allah badannya kekar segar, orangnya selalu kom laut di sekolah uju, juara terus gitu, terus tiba-tiba saya bisa bisa tempat tinggal karena kami biasa dulu tiap tahun dipindahin kamarnya supaya apa namanya, di, di, digilirlah kita pindah-pindah ke semua asrama di kampus itu. Saya mungkin tidak ketemu dia satu tahun Setelah saya ketemu orangnya kurus sekali berubah Saya sampai panggil dia Kenapa akhi? Ada apa? Dia bilang ada masalah saya Nanti kalau ada waktu saya mau mampir ke kamar kamu bisa Saya bilang silahkan Habis isya terbuka kamar Datang lagi di kamar asrama saya Lalu dia ceritakan Ternyata kasusnya tadi ya Kasusnya Dia tinggalkan istrinya di negerinya Kemudian dia kuliah di Madinah Ya orang bisa pulang Kalau punya duit dia bisa pulang dua bulan sekali Dua bulan, tiga bulan Maksud saya pada saat liburan dia bisa pulang Maaf, enam bulan ya, enam bulan sekali dia bisa pulang. Jadi setahun dua kali pulang. Kalau tidak, dia tunggu tiket dari kampus gratis, dia harus lulus ujian, di akhir tahun dia pulang. Kemudian orang ini satu tahun tidak ketemu istrinya. Kemudian dia pulang liburan dua tiga bulan, lalu dia kembali lagi kuliah, seperti itu, sekolah. Banyak waktu dia pulang, istrinya rupanya nggak enak sama dia cerita. Kalau selama dia kuliah di Madinah, ya dia digang, istrinya diganggu oleh kakaknya sendiri yang serumah, akhirnya terjadilah perselingkuhan. Dia bilang, bayangkan Khalid bagaimana sakit hati saya. Ini istri saya, ini kakak saya. Apa yang saya harus lakukan? Subhanallah, jadi saya memang berpikir hadis ini luar biasa. Menggambarkan ipar itu kematian. Karena bahaya, mungkin awalnya tidak. Mungkin pada saat kita minta tolong sama adik ipar atau kakak ipar, menemani pasangan kita, mungkin awalnya tidak terjadi apa-apa. Tapi syaitan, syaitan menjaga itu. Mungkin dengan tidak sengaja tersentuh, tidak sengaja ini, tidak sengaja itu. Terjadilah interaksi yang berbahaya. Bukan berarti kita tidak uh, tidak boleh interaksi sama ipar ya. ya tapi kalau berduaan ini yang dimaksud. Ini tidak dibolehkan sama sekali itu dikenal dengan khalwat. Tapi kalau kita ketemu di acara keluarga, orang menanyakan kabar baik bagaimana kemudian kita tinggalkan itu tidak ada masalah. Penulis berkata, maksudnya bahwa kematian itu lebih baik bagi suami dan istri daripada ridho dengan masuknya saudara laki-laki suami saat suami tidak ada di rumah. Atau hati-hatilah dengan perkara ini sebagaimana kalian berhati-hati terhadap kematian atau bahwa ini bisa menyebabkan kalian terjerumus dalam perbuatan nista atau zina antara saudara suami dengan istri yang benih-benihnya membawanya jatuh dalam hukuman had zina atau cambukan bagi wanita musa musana ya muhsana musa muhsana muhsana artinya sudah menikah kalau laki-laki muhsan Tentu beda hukumnya Kalau ada laki-laki dalam Islam dan perempuan yang yang berzina belum nikah, maka hukumnya dicambuk 100 jerah dan diasingkan satu tahun. Kalau dia sudah menikah, maka hukumannya dirajam. Sekali lagi, jadi kalau misalnya ada seorang muslim dan muslimah, satu waktu, ini contoh saja, mudah-mudahan tidak terjadi. Ada seorang muslim dan muslimah umurnya berzina di umur uh, 15 tahun, atau dia berzina di umur 60 tahun, Salah satunya masih muda sekali atau sudah tua, tapi belum pernah menikah, ya gadis tua atau bujang tua ini sudah ber, dia berzina, hukumnya dicambuk tetap. Kalau ada orang pernah menikah, walaupun 14 tahun dia pernah menikah, maka hukumannya adalah dirajam, mohsan, ya dirajam. Ya. Termasuk tidak boleh selain daripada ipar duduk merapat dengan yang bukan mahram di pengajian, maju. Maju maju kasih tempat Nama lama merapat semua ke belakang Jadi ini tidak boleh juga ya Ini yang dibahas oleh beliau tadi Beliau mengatakan atau Bahwa kematian itu lebih baik Bagi ipar daripada menemui istri saudara laki-lakinya Saat saudaranya tidak berada di rumah Itu semua makna-makna hadis tadi di sini mungkin ada orang yang mengatakan mengapa sedemikian bingung dan ragu, padahal sebagian ibu mengatakan saudara laki-laki suami atau ipar sekiranya istri saudaranya telanjang niscaya ia, ia 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 akan menutupinya dengan pakaiannya. Jadi mengapa sedemikian bimbang dan ragu kalian membuka pintu dengan cara ini untuk orang ini? Ya. Kami jawab hadis mulia ini bukan muatan kami, bukan hasil hasil akal dan pengalaman kami. Tapi ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah berkata berdasarkan hawa nafsunya. Perkataannya hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Zat yang telah menciptakan makhluk lebih tahu tentang mereka berikut jiwanya. Dialah yang telah memperingatkan kita agar hati-hati dari masuknya kerabat suami pada istri saat suami tidak berada di rumah lewat lisan Rasulnya SAW. Alaihi Wasallam. Apakah kalian lebih tahu ataukah Allah? Orang mukmin itu wajib mengatakan kami mendengar dan kami patuh. Kita tidak mengatakan seperti yang dikatakan kaum Yahudi, saudara kerah dan babi. Ya, ini ada istilah. Jadi memang orang-orang Yahudi diberikan julukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saudaranya kerah dan babi. Karena ada di antara mereka yang pernah dikutuk oleh Allah, dikenal dengan ashabus sabt yang mengotot mancing hari Sabtu, Allah kutuk menjadi kerah dan babi. Ya. Maka keluarlah istilah itu. Kami dengar dan kami durhaka. Begitu perkataan orang Yahudi. Kami dengar ayat-ayat Allah, tapi kami durhaka. Kami nggak mau ikut. Kalau kita nggak, kita mengatakan "kami dengar" dan "kami patuh". Di samping itu, berbagai surat kabar mengabarkan tiap harinya kisah-kisah tentang saudara membunuh saudaranya setelah perselingkuhan dengan istri saudaranya terbongkar, kisah-kisah percintaan seorang teman dengan istri temannya, dan konspirasi pembunuhan, dan banyak lagi untuk disebutkan. Karenanya berhati-hatilah ya saudaraku terhadap masuknya kerabat suami atau temannya saat suami sedang tidak berada di rumah. Ini yakni tidak memasukkannya ke dalam rumah adalah salah satu hak suami atas istrinya. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, kepada siapakah mereka berhakim? Ini pertanyaan lain lagi. Jadi tadi poin tentang perempuan boleh dandan, boleh. Merawat rambut, boleh. Sudah selesai. Bahasan yang selanjutnya adalah masalah hukum ipar. Bertemunya wanita dengan saudara atau kakak atau adik suaminya. Atau kita bisa balik juga ya. Boleh juga kita balik. Si laki-laki suami bertemu dengan adik atau kakak istrinya. Sama. Dua-duanya fitnah. Saya tahu saya tahu benar ada kasus rumah tangga yang kebetulan saya juga termasuk ikut dalam memecahkan pada saat itu. Jadi ada seseorang menikah kemudian tinggal di luar negeri. Bukan tinggal di Indonesia, tinggal di luar negeri, Kemudian adiknya si perempuan ini si istri, rupanya di Indonesia pergaulannya bebas sekali. Maka oleh kerabatnya dikirim, suruh titipin di rumahnya iparnya tadi. Suruh itu di Jadi ini kakak, ini adik. Adik sudah nikah, si kakak belum gitu. Maka ini dikirim ke sini gitu. Berjalan satu rumah, sama iparnya gak ada apa-apa, sama sekali gak. Jalan satu tahun gak masalah. Rupanya berjalan waktu gitu kan. Entah bagaimana godaan syaiton, karena sering interaksi, sering lihat, segala macam muncul rasa suka. Terjadilah perselingkuhan antara si suami dengan kakak iparnya ini yang masih gadis. Dijaga, 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 tidak kelihatan, akhirnya ketahuan juga. Namanya satu rumah, waktu ketahuan si istri serba salah, dilematisin. Ini kakaknya dan kerabatnya titipkan di Indonesia, mereka sudah angkat tangan di sini aman. Tapi masalah dengan suaminya, Gitu kan? Akhirnya dalam kondisi simpang siur luar biasa rumah tangga itu, luar biasa. Tapi di sini ada terjadi hal yang buruk, lebih buruk daripada itu. Akhirnya si istri menerima kakaknya supaya sama-sama juga dengan suaminya, tapi tidak nikah. Gitu kan? Karena sudah tidak bisa buat apa-apa. Gitu. Jadi seperti orang yang poligami satu rumah dua kamar, tapi ini haram, nggak boleh. Karena kan haram menggabungkan dua saudari, nggak boleh. Tapi sudah terjadi subhanallah Seperti itu Cuma si istri ini seperti orang yang sakit hati Cuma keadaan gak bisa lagi buat apa-apa Nah itu efek-efeknya bahaya sekali Pertanyaan selanjutnya adalah Jika terjadi perselisihan antara suami istri Kepada siapakah mereka berhakim Biasanya seorang suami menceritakan konfliknya dengan istrinya Kepada teman dekatnya Dan meminta untuk memecahkan perselisihan tersebut Dengan berbicara kepada istrinya dan sebagainya Penulis menjawab Allah yang maha suci dan maha tinggi telah menjelaskan cara yang wajib kita tempuh ketika terjadi perselisihan dan persengketaan di antara suami istri lewat firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in khiftum syiqaqan bainahuma fab'athu hukaman min ahlihi wa hukaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Hakam dari keluarga wanita, maaf Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya suami istri, maka kirimlah seorang hakam, ya, hakim maksudnya, dari keluarga laki-laki dan seorang lagi hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jadi caranya, teman-teman di sini kalau sudah berumah tangga jangan karena pusing menghadapi istrinya misalnya, atau pusing hadapin suaminya Dia minta, si laki-laki ini minta Teman kantornya laki-laki Ini istri saya nasihati Boleh huh? nasihati apa kira-kira sama temannya huh? Diajak keluar huh? Ngobrol di rumah makan Kira-kira huh? jadi perselingkuhan gak? Nah, Secara rasional gitu kan? Pastilah itu Sama juga begitu Seorang wanita tahu ada masalah sama suaminya Dia suruh temannya perempuan telepon suaminya Hah? Kasih solusi nggak? Apalagi kalau dasarnya yang sedang diberikan minta saran ini orang yang tidak beragama atau orang yang belum menikah nggak ada pengalaman, makanya nggak mungkin. Saya tahu ada rumah tangga pecah sampai terjadi perceraian gara-gara si istri suka konsultasi masalah rumah tangganya dengan suaminya dengan adiknya yang masih belum menikah, nggak ngerti apa-apa, masih baru lahir kemarin ya, masih baru SMP SMA ditanya. Menurut kamu bagaimana suami saya begini Dia urus badan dirinya saya masih belum bisa mau urus rumah tangganya orang lain nggak mungkin tapi itu terjadi gitu kan. atau banyak juga orang begitu saya tahu ada rumah tangga banyak sekali kasus yang dipaparkan ke saya itu ada orang laki-laki berteman dekat dengan temannya sering temannya datang ke rumah berkunjung istrinya ini suka datang keluar dianggap teman suaminya keluar nggak pakai hijab bawa minuman ngobrol-ngobrol duduk ngobrol situ canda bercanda, -bercanda. Akhirnya pada saat suaminya pun keluar kota Temannya datang Dan dia layani Terjadi perselingkuhan Dan yang lebih parah Cerai sama suaminya nikah sama teman suaminya Ada di Jakarta ini Masih sampai sekarang jalan. Dan kesian sekali saya melihat suaminya itu masih Subhanallah ya, orang yang sabar gitu Dia tahu istrinya nikah sama temannya Dia sampai dia akhirnya dia jalan Sekarang dia pun dia jalan Sampai sekarang belum berumah tangga ya Tapi ini subhanallah bahayanya itu ya jadi bukan begitu caranya. Caranya Allah sudah ajarkan, utus hakim dari keluarga. Keluarga laki-laki siapa yang paling bijaksana datang satu orang, keluarga perempuan satu orang yang bijaksana datangkan. Jadi si laki-laki ini mencampaikan masalahnya kepada orang yang bijaksana dari keluarganya, si perempuan menyampaikan tentu mahramnya di sini ya, adiknya kakaknya, tapi kira-kira yang sudah dewasa, atau orang tuanya ayahnya disampaikan masalahnya. Lalu dua hakim ini saling menyampaikan. Ini loh, keluhan adik saya begini, keluhan kakak saya begini. 1,2,3,4,5 Kata Allah dijanjikan Kalau dua-duanya ingin memperbaiki keadaan Memang niatnya mau menyatukan kembali Allah akan kasih taufiknya Pasti bisa baik Asal cara seperti ini Jadi jangan pernah libatkan orang ketiga Orang yang bukan yang diperintahkan oleh Allah Termasuk hati-hati juga Dengan para da'i-da'i Bukan berarti da'i itu malaikat Gak boleh semuanya disuruh bicara sama istri kita misalnya Walaupun itu alam saya sebagai da'i ada saya tahu orang-orang dai mengatasnamakan diri dai, tapi akhirnya salah langkahnya. Kan? Karena terlalu seringnya melanggapi curhat-curhat akhirnya jadi masalah. Ini kan? tidak boleh juga dilayani. Gini. Harusnya gitu. Kalau bertanya hukumnya ini apa, jawabannya begini selesai. Tapi kalau sudah mulai curhat lama ngomong, ini nggak bisa. Nggak ya, boleh buka pintu itu. Ya. Kalau tidak mau masuk angin, jangan buka pintu yang masuk angin. Hah? Karena kalau sudah masuk angin kembung Kembung susah tidur Mulai bayangin istrinya orang Suaminya orang haram dalam agama Nggak boleh Karena itu jika terjadi perselisihan suami istri Semestinya membawa masalahnya kepada dua hakim Satu hakim dari keluarga suami Dan satu hakim dari keluarga istrinya Bukan kepada teman dekat agar istri bisa bercerita kepadanya sejauh mana penderitaan bersama suaminya. Lalu tanda kutip teman dekatnya memegang pundak si istri lalu meletakkan kepalanya pada kedua bahunya sambil menangis karena buruknya perlakuan suaminya setelah itu gilirannya mengadu yaitu yakni mengadukan kepadanya akan pengabaian istri padanya ayat dua-dua pada curhat deh ya. betapa banyak orang berangan-angan untuk menikah dengan seorang wanita yang sangat yang sama kecantikannya akal dan lainnya lalu tumbuhlah benih-benih perselingkuhan hati-hati saudaraku Hati-hatilah wahai suami dari tindakan mengabaikan kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka hendaklah kehidupan anda seluruhnya merujuk kepada kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Baik dalam cinta maupun saat terjadi perselisihan. Kita berlindung kepada Allah dari kemunafikan dan perselisihan. Di sini kami harus mengingatkan tentang perlunya memisahkan kaum wanita dari kaum laki-laki ketika melakukan kunjungan keluarga dan berbagai kegiatan sejenisnya. Seringkali kita melihat laki-laki membawa istrinya saat bertandan ke rumah salah satu temannya untuk saling kenal di antara para istri. Lalu kaum wanita duduk bersama kaum pria dan mata saling memandang. Masing-masing laki-laki memandang istri temannya. Dan bisa jadi salah satunya tanda kutip bersedih karena kurangnya kecantikan istrinya. Jika dibandingkan kecantikan, dimiliki istri temannya, akibatnya ia mulai tidak suka atau benci pada istrinya sendiri, atau seorang wanita memandang suami temannya. Lalu ia bersedih saat melihat bagaimana suami yang pengasih itu memperlakukan istrinya, bagaimana ia bersikap mesra dengannya, memuji kecantikannya, dan bermuamalah dengan baik bersama istrinya. Namun mengapa hal ini tidak terjadi dari suami, dan begitulah seterusnya. Yang lebih parah, akan terjadi campur baur yang terlarang antara kaum laki-laki dan kaum wanita dan membangkitkan kecumburuan di antara kaum wanita. Karena ketika perempuan yang satu melihat bahwa perempuan lain memakai pakaian terbagus, memasang anting-anting di telinganya, di tangannya terdapat emas seberat sekian, ditambah lagi keberadaan suaminya yang penuh cinta dan menyenangkan, serta tidak pernah menyuruh dan mengeraskan suaranya, penuh kelembutan dan berpendidikan, lalu ia pun mulai membandingkan dengan suaminya. Jadi ini bahayanya. Artinya boleh saja, saya ngajak istri saya ke rumah teman saya, Lalu istri saya ketemu sama istrinya, ya sudah, mereka duduk ngobrol kenalan, itu nggak apa-apa. Tapi duduk ngobrol sama kita sama-sama rame-rame, ini yang dilarang kata penulis. Karena khawatirnya kalau duduk berempat misalnya, lalu istri-istrinya ini melihat suaminya sana, ya, istri sana melihat suami yang ini, gitu. terjadi dah penilaian-penilaian. Ya. Ini bahaya dan ini banyak terjadi. Ini tidak boleh teman-teman sekalian. tidak boleh sama sekali. Jangan lakukan. Kalau ada pun pertemuan dengan teman-teman Biarkan perempuan duduk sendiri Laki-laki duduk sendiri Itu jauh lebih aman Karena tatapan mata tidak bisa dikontrol Orang bisa melihat salah Akhirnya kita nilai pasangan kita kurang gitu kan? Kata para ulama salah satu hikmah daripada hijab Perempuan berjilbab apalagi sampai bersyadar Adalah menghilangkan kejenuhan dari pasangan Yang bisa saja melihat wanita lain Akhirnya menganggap lebih dari istrinya di luar pakai cadar, pakai jilbab besar. Begitu tiba di rumah dibuka, berubah penampilannya. Dan laki-laki berpengaruh dengan pandangan-pandangan seperti itu. Ya. Maka itu hikmah-hikmah syari'i. Sehingga dia pada saat masuk di rumah, dia lihat istrinya buka abaya atau buka jilbabnya. Seperti orang yang berbeda tadi, yang waktu dia temani jalan. Gitu kan, berbeda. Dan juga hikmah Sy'ari kenapa perempuan disuruh berhijab, agar jangan orang lain menilainya. Baik itu negatif ataupun positif. Ya. Sama halnya juga, Selain kumpul begini saja nggak boleh Apalagi menceritakan Kelebihan-kelebihan pasangan Terutama dalam masalah biologis Ini nggak boleh sama sekali Oh suami saya itu begini, begitu Hebat segala macam Istri saya itu begini kau Diceritain seperti temannya lihat pasangannya Ini kata Nabi SAW Manusia yang paling buruk diantara kalian adalah Orang yang telah menggauli pasangannya ya Istrinya dan istrinya juga sudah menggauli Bergaul dengannya Kemudian dia mengekspos itu Kata Asma binti Yazid terhadap mana sahabat sahabiat Nabi Rasulullah, sungguh kaum laki-laki dan perempuan melakukan itu sekarang di Madinah. Sahabat ini ada yang melakukannya. Kata Nabi saw, jangan kalian lakukan, tinggalkan segera. Karena itu seperti setan laki-laki dan setan perempuan ketemu di jalanan, lalu mereka berzina depan umum lalu di, dilihat oleh semua orang. Jadi nggak boleh kita ceritakan. Allah kasih kita pasangan, lebih alhamdulillah. Intinya, gitu kan? ya udah kita nikmati saja sudah. Seperti itulah. Baiklah kalau begitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa semoga majlis kita berkaya olehnya dan jadikan tam sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan yang akan kita kerjakan diterima dengan kemahamurahannya dan juga semoga saja dosa semua yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan kita selalu mendoakan Indonesia agar menjadi negara makmur, tentram, damai. Seluruh muslimin bersatu di bawah bendera ukhuwah Islamiah Dan juga Semoga seluruh ibadah mereka kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan semoga Allah mengalami pemimpin-pemimpin muslim yang kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan tidak akan pernah kita lupakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di pun mereka berada sedang tidak Semoga Allah ikhlaskan niat mereka. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahmurahannya menyatukan kita semua surga firdausnya tanpa hisap sebagaimana sesuatu kita di majlis ilmu yang mulia ini kalau ada benar dari Allah pada saya ada saya mohon dimaafkan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh